Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini diadaptasi dari kisah nyata. Untuk kesamaan nama tokoh semuanya murni kebetulan. Karena semua nama tokoh dan karakter dari cerita ini sudah kami rubah. Tujuan cerita ini adalah untuk memberikan pesan moral, bukan untuk menyudutkan lembaga, agama atau individu tertentu. Tonton sampai selesai kisah ini, karena ada hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Di bawah langit senja yang memerah, sebuah desa terpencil di kaki gunung hidup tenang dengan angin sepoi-sepoi. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua, dan di sana, seorang pria berusia 71 tahun bernama Wiratmaja duduk di terasnya. Tubuhnya terlihat tegap, jauh lebih kuat dari pria seusianya. Tatapan matanya yang tajam seolah menyimpan ribuan cerita yang tak pernah diceritakan. Meski rambutnya sudah memutih, aura kekuatan yang terpancar dari dirinya membuat setiap orang yang lewat merasa kagum, sekaligus gentar. Ia adalah legenda hidup di desanya, namun bukan hanya karena kekuatannya, melainkan karena riwayat hidupnya yang penuh dengan misteri dan pernikahan-pernikahan yang tak terhitung jumlahnya. Suara gemerisik daun di kejauhan membuat Wiratmaja tersenyum pahit. Di tengah kedamaiannya, ada luka yang mendalam di hatinya. Ia telah menikah 87 kali, 87 istri yang pernah berbagi hidup dengannya, namun tak satu pun dari mereka yang berhasil tinggal di sisinya. Sebagian meninggal dunia karena penyakit atau kecelakaan, sebagian lagi pergi meninggalkannya setelah menyadari bahwa ia dikejar oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam, bayangan masa lalunya menghantui, terutama kenangan akan perjanjian mengerikan yang ia buat bertahun-tahun yang lalu. Dulu, ketika masih muda, Wiratmaja hanyalah seorang pemuda biasa. Namun, dalam satu peristiwa tragis, seluruh keluarganya terancam oleh kekuatan gaib. Dalam upaya menyelamatkan mereka, ia pergi menemui seorang dukun sakti di gunung terpencil. Dukun itu setuju untuk menolongnya, tetapi dengan harga yang tak terbayangkan, Wiratmaja harus menikah 100 kali sebelum ia bisa mencapai kebahagiaan sejati dan mendapatkan kehidupan yang damai. Tak ada pilihan lain, ia menerima perjanjian itu, menyelamatkan keluarganya, namun sekaligus mengutuk dirinya sendiri dalam pencarian tanpa akhir. Setiap pernikahan yang dilaluinya menjadi semakin berat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Meskipun banyak dari istri-istrinya mencintainya dengan tulus, tidak satu pun dari mereka yang bisa mematahkan kutukan itu. Terkadang, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini semua layak dijalani? Setiap kehilangan dan perpisahan terasa seperti luka yang semakin memperdalam kehampaannya. Namun, ia tak bisa berhenti. Kutukan itu menuntutnya untuk melanjutkan pencariannya hingga pernikahan ke-100, atau ia akan kehilangan semua yang pernah ia miliki. Malam itu, langit dipenuhi bintang, tapi hati Wiratmaja diliputi kegelapan. Sambil menatap bulan, pikirannya kembali ke pernikahan terakhirnya. Istrinya yang ke-87, seorang wanita muda bernama Ningrum, meninggal beberapa bulan lalu karena penyakit misterius yang tak bisa disembuhkan meskipun Wiratmaja telah menggunakan segala kekuatan yang ia miliki. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam, membuatnya semakin merasa bahwa kutukan ini tak hanya mengambil cinta dari hidupnya, tetapi juga harapan. Desa tempat ia tinggal kini hanya memandangnya sebagai legenda, seorang pria perkasa yang tak terkalahkan. Namun, mereka tak tahu bahwa di balik sosok itu, ada jiwa yang lelah dan terus-menerus berjuang melawan takdir yang tak pernah ia pilih. Ia menjadi semakin jarang berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, memilih untuk menyendiri, terkurung dalam pikirannya yang dipenuhi rasa bersalah dan kerinduan akan kebahagiaan sejati yang terasa mustahil digapai. Namun, dalam hatinya, ada tekad yang masih menyala. Ia tahu bahwa ia tak bisa menyerah sekarang. Masih ada 13 pernikahan lagi yang harus dijalani. Waktu semakin menipis, kekuatannya mulai memudar seiring usianya yang menua, tapi ia percaya bahwa di suatu tempat di dunia ini, ada seseorang, mungkin istri ke-100, yang akan mematahkan kutukan ini dan membawanya menuju kebebasan. Pertanyaan terbesar yang terus menghantuinya adalah, bagaimana jika ia tidak pernah menemukannya? Di tengah malam yang sunyi, angin membawa suara samar dari kejauhan. Wiratmaja berdiri, menatap jauh ke hutan gelap yang terhampar di kaki gunung. Suara-suara itu terasa seperti panggilan takdir, mengisyaratkan bahwa perjalanannya belum berakhir. Dengan langkah berat, ia berjalan memasuki rumah, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah babak baru yang mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Entah ke arah yang baik atau sebaliknya, ia tidak tahu. Yang pasti,
Perjalanan menuju pernikahan ke-100 baru saja dimulai. Pagi berikutnya, di tengah kabut yang menyelimuti desa, Wiratmaja terbangun dari tidurnya yang penuh mimpi buruk. Suara samar dari hutan malam itu masih bergema di kepalanya, seolah memanggilnya untuk melanjutkan perjalanan. Di cermin tua yang menggantung di kamarnya, ia menatap bayangan dirinya. Wajahnya yang penuh kerut-kerut usia tampak lebih lelah dari sebelumnya, namun matanya tetap tajam. Hari ini adalah hari yang penting. Sebuah janji, sebuah kutukan, menunggu untuk ditepati. Ia tahu ia tak bisa berlama-lama di desa ini. Dengan 13 pernikahan yang tersisa, waktu yang ia miliki semakin sedikit. Setiap hari terasa seperti langkah menuju akhir yang tak terhindarkan. Ketika matahari mulai naik, ingatannya kembali ke hari yang telah lama terkubur dalam hidupnya, hari di mana kutukan itu bermula. Puluhan tahun yang lalu, ia hanyalah seorang pemuda yang ingin menyelamatkan keluarganya. Kekuatan hitam yang menyerang keluarganya waktu itu tak bisa diatasi oleh manusia biasa. Wiratmaja yang penuh putus asa, pergi ke gunung untuk mencari dukun paling sakti di seluruh negeri. Dukun itu memberinya pilihan, selamatkan keluarganya, tapi sebagai gantinya, ia harus menikah 100 kali atau selamanya terkutuk. Perjanjian itu dibuat dalam keadaan terpaksa, tanpa pilihan lain. Waktu itu, ia mengira ini hanyalah permainan takdir yang bisa dilalui dengan mudah, namun ternyata tidak. Wiratmaja memutuskan untuk meninggalkan desa hari itu juga. Ia menyiapkan perbekalan dengan tenang, tanpa memberitahu siapapun. Penduduk desa selalu menghormatinya, namun mereka juga menjaga jarak. Sebagian besar dari mereka takut dengan legenda yang mengelilingi dirinya, seorang pria yang telah menikah puluhan kali tapi selalu ditinggalkan nasib buruk. Setiap istri yang dinikahinya selalu berakhir dengan tragedi, dan rumor beredar bahwa ia membawa kutukan kemanapun ia pergi. Meskipun tidak ada yang berani mengatakannya langsung, Wiratmaja tahu bahwa mereka menganggapnya sebagai sosok yang harus dijaga jaraknya. Perjalanan menuju kota besar yang dituju Wiratmaja membawanya melewati hutan yang lebat dan penuh misteri. Hutan ini adalah tempat yang ia hindari sejak terakhir kali bertemu dengan Sekarwati, penyihir hutan yang pernah menawarkan bantuan untuk menyelesaikan kutukannya. Pertemuan itu, meskipun singkat, meninggalkan jejak yang mendalam di hati Wiratmaja. Wanita itu memiliki kekuatan luar biasa dan pengetahuan tentang kutukan yang menimpanya. Namun, tawaran Sekarwati untuk memotong jalan dan mempercepat pernikahannya dengan syarat melupakan cinta sejati membuatnya ragu. Cinta, meskipun rapuh dan penuh penderitaan, adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa masih manusiawi. Ketika langkahnya semakin dalam memasuki hutan, suara-suara di sekelilingnya semakin jelas. Daun-daun bergemerisik, ranting-ranting patah, dan angin yang berdesir di antara pepohonan terasa seperti bisikan yang memanggil namanya. Wiratmaja berhenti di depan sebuah pohon besar yang tampak familiar. Disinilah ia pernah berbincang dengan Sekarwati bertahun-tahun lalu. Kegelapan yang menyelimuti hutan terasa semakin tebal, dan dari bayangan pepohonan, muncullah sosok yang selama ini menghantui pikirannya. Sekarwati muncul dari balik kabut, anggun dan penuh misteri. Mata mereka bertemu, dan Wiratmaja tahu bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. "Wiratmaja," isuara Sekarwati berbisik lembut namun penuh kekuatan. "Aku tahu kau masih mencariku." Wiratmaja menghela napas panjang, menatap mata wanita itu dengan pandangan penuh kebingungan dan kelelahan. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Sekarwati tersenyum tipis, mendekat dengan anggun, lalu berdiri di depannya. "Kutukanmu semakin kuat, waktu semakin menipis. Kau butuh bantuan, dan kau tahu hanya aku yang bisa membantumu." Wiratmaja merasakan desakan yang semakin besar di dalam dadanya. Tawaran Sekarwati selalu menggoda. Jika ia menerima bantuan Sekarwati, ia bisa langsung menikahi 13 wanita lagi dan menyelesaikan kutukannya tanpa harus melalui semua penderitaan yang tersisa. Tapi, harga yang harus dibayar terlalu besar. Melupakan semua cinta sejatinya, istri-istri yang pernah berbagi hidup dengannya, dan wanita yang mungkin ia cintai di masa depan. Satu-satunya hal yang menghubungkannya dengan kemanusiaan akan lenyap. "Tapi apakah kau yakin, Wiratmaja?" lanjut Sekarwati dengan suara lembut namun menusuk. "Berapa lama lagi kau sanggup menahan beban ini? Setiap pernikahan hanya akan membawa lebih banyak kesedihan. Kau tahu ini, dan kau tahu bagaimana akhir dari perjalanan ini.
Apakah kau rela menyerahkan segalanya demi sesuatu yang bahkan mungkin tak ada? Wiratmaja terdiam, matanya menatap jauh ke dalam mata Sekarwati. Tawaran itu sangat menggoda, namun ia tahu, dalam hatinya, bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar mengakhiri kutukan. Perjalanannya belum selesai. Masih ada 13 pernikahan lagi, dan mungkin di antara mereka, ia akan menemukan kebahagiaan sejati, atau setidaknya jawaban dari misteri yang telah menghantui hidupnya. Langit mulai berubah gelap saat Wiratmaja berdiri di hadapan Sekarwati, penyihir hutan yang penuh misteri. Udara di sekitar mereka terasa lebih berat, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Wiratmaja tetap diam, mencoba menenangkan pikirannya yang dipenuhi oleh keraguan dan kekhawatiran. Tawaran Sekarwati masih menggema di telinganya. Hanya dengan satu langkah, ia bisa mengakhiri penderitaannya. Tapi ia juga tahu, harga yang harus ia bayar jauh lebih tinggi daripada apa yang pernah ia bayangkan. Kenangan tentang cinta sejati dan semua perasaan yang membuatnya merasa hidup, akan hilang selamanya. Sekarwati tersenyum penuh keyakinan, matanya bersinar tajam dalam keremangan hutan. Kau telah hidup dalam penderitaan ini terlalu lama, Wiratmaja, jikatanya dengan suara yang halus namun tegas. Berapa banyak lagi istri yang harus kau korbankan? Setiap kali kau menikah, kau kehilangan bagian dari dirimu sendiri. Mungkin kau tidak menyadarinya, tapi kutukan ini perlahan-lahan menggerogoti jiwamu. Aku menawarkan jalan keluar yang cepat dan tidak menyakitkan. Kau bisa bebas, dan semua beban ini akan lenyap. Wiratmaja menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Sekarwati menusuk jauh ke dalam hatinya, menghidupkan rasa takut yang selama ini ia pendam. Memang benar, setiap pernikahan yang ia lalui tidak hanya membawa cinta, tapi juga rasa sakit yang semakin mendalam. Kehilangan Ningrum, istri ke-87-nya, masih segar dalam ingatannya. Penyakit misterius yang merenggut nyawanya adalah bukti bahwa kutukan ini bukan hanya permainan takdir, tapi juga sesuatu yang nyata dan berbahaya. Namun, di balik semua itu, ada harapan kecil yang tetap menyala di dalam hatinya. Harapan bahwa suatu hari nanti, pernikahan ke-100 akan membebaskannya. Kau mungkin benar, jawab Wiratmaja perlahan, suaranya serak. Tapi aku belum siap untuk menyerah. Setiap pernikahan yang kulalui bukan hanya tentang kutukan ini. Ada cinta, ada pelajaran, dan ada kehidupan yang kujalani bersama mereka. Jika aku mengambil jalan pintas yang kau tawarkan, aku akan kehilangan segalanya. Kenangan mereka, cinta mereka, semuanya akan hilang. Matanya menatap lurus ke arah Sekarwati, menantang meskipun dalam hatinya ia masih dipenuhi oleh keraguan. Sekarwati mendekat, hampir menyentuh Wiratmaja. Bau bunga-bunga liar memenuhi udara, menyatu dengan aroma mistis yang selalu mengelilinginya. Apa yang kau dapatkan dari kenangan itu? Idesisnya lembut. Hanya kesedihan dan kehilangan. Kau tidak akan pernah bisa memiliki kebahagiaan sejati. Perjalananmu hanya akan berakhir dengan kekecewaan yang lebih dalam. Aku bisa membantumu melewati ini semua. Hanya sekali, Wiratmaja. Ambil tanganku, dan semua akan selesai. Wiratmaja merasakan desakan di dadanya, tapi ia tetap diam. Mata Sekarwati, meskipun penuh dengan janji kebebasan, juga dipenuhi dengan ketidakpastian. Bagaimana jika ia memang benar? Bagaimana jika kebahagiaan sejati tidak pernah ada untuknya? Namun, hatinya terbelah. Di satu sisi, ia ingin segera bebas dari penderitaan yang terus menghantuinya, tapi di sisi lain, ia tahu bahwa jalan pintas ini akan menghapus semua yang pernah ia alami, semua kenangan tentang cinta yang pernah mengisi hidupnya. Aku tak bisa, jikata Wiratmaja akhirnya, dengan suara yang terdengar seperti bisikan. Meskipun berat, aku tak bisa mengambil jalan itu. Aku tak akan mengorbankan kenangan mereka hanya demi bebas dari rasa sakit ini. Mungkin kau benar, mungkin aku akan berakhir dalam kekecewaan. Tapi jika itu harga yang harus kubayar, aku akan menerimanya. Aku akan menyelesaikan perjalananku dengan cara yang benar. Mendengar jawaban Wiratmaja, Sekarwati menghela napas panjang, wajahnya tetap tenang namun sedikit kecewa. Keputusanmu adalah keputusan yang bodoh, Wiratmaja, jikatanya lembut. Tapi aku menghargai keberanianmu. Kutukan ini masih akan mengikutimu. Setiap langkah yang kau ambil, setiap wanita yang kau temui, akan selalu diwarnai oleh nasib yang sama. Tapi aku masih di sini.
Jika suatu hari nanti kau berubah pikiran, kau tahu di mana mencariku. Sekarwati perlahan menghilang di balik kabut hutan, meninggalkan Wiratmaja sendirian dalam keheningan yang mencekam. Wiratmaja berdiri di tempatnya, merasakan berat dari keputusan yang baru saja ia ambil. Meski begitu, ia merasa ada sedikit kedamaian dalam hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan menuju pernikahan ke-100 masih panjang dan penuh cobaan, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa ia memilih jalan yang benar. Meskipun penuh dengan rasa sakit dan kesedihan, setidaknya itu adalah jalannya sendiri. Setelah Sekarwati menghilang di balik kabut hutan, Wiratmaja melanjutkan perjalanannya dengan hati yang berat. Suara angin yang melintasi pepohonan seakan berbisik, menggema di antara dahan-dahan yang tinggi. Namun, tak ada lagi suara Sekarwati. Hanya kesunyian yang menemani langkah-langkahnya yang semakin berat. Meski ia telah menolak tawaran sang penyihir, keraguan masih menghantui pikirannya. Apakah ia telah membuat keputusan yang benar? Ia tidak tahu pasti, tapi yang jelas, pilihannya telah membuatnya melanjutkan perjalanannya, mengarungi takdir yang masih gelap di depan mata. Beberapa hari setelah meninggalkan hutan, Wiratmaja tiba di sebuah kota yang cukup ramai, jauh berbeda dari desa kecil tempat ia tinggal. Hiruk-pikuk suara pedagang, kendaraan, dan orang-orang yang berlalu lalang membuatnya merasa asing. Kota ini adalah tujuannya, tempat di mana ia harus menemukan istri berikutnya. Ia tidak tahu siapa yang akan ia temui, atau bagaimana nasib wanita itu nanti, namun ia sadar bahwa kutukan ini akan terus memaksanya untuk melangkah. Ia harus melangsungkan pernikahan ke-88, dan hanya waktu yang akan menjawab apakah wanita ini akan selamat atau terjebak dalam takdir yang sama dengan istri-istrinya sebelumnya. Di tengah keramaian kota, ada sebuah pasar yang ramai, di mana segala macam barang dijual. Wiratmaja berjalan melewati kerumunan, merasakan pandangan mata orang-orang yang memperhatikannya dengan rasa penasaran. Tubuhnya yang tegap dan aura kekuatan yang memancar dari dirinya tak pernah gagal menarik perhatian. Namun, di antara keramaian itu, mata Wiratmaja tertuju pada seorang wanita muda yang berdiri di sudut pasar. Matanya yang cerah dan senyumnya yang lembut membuatnya berbeda dari yang lain. Hatinya berdegup lebih kencang saat pandangan mereka bertemu, seolah-olah takdir telah mengatur pertemuan ini. Wanita itu bernama Sari, seorang penjual bunga yang hidup sederhana di kota itu. Bunga-bunga yang ia jual tumbuh subur di taman kecil di belakang rumahnya, dan setiap hari, ia membawa bunga-bunga segar untuk dijual di pasar. Ketika mata mereka bertemu, ada sesuatu yang berbeda, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menarik mereka satu sama lain. Tanpa banyak kata, mereka berbincang. Wiratmaja bisa merasakan ketulusan dan kebaikan dalam diri Sari, dan semakin lama mereka berbicara, semakin ia sadar bahwa mungkin inilah wanita yang akan menjadi istri berikutnya. Namun, di balik perasaan hangat yang mulai tumbuh dalam hatinya, Wiratmaja tidak bisa menghilangkan rasa takut yang selalu menyelimuti setiap kali ia mendekati seorang wanita. Kutukan ini begitu nyata, dan setiap istri yang ia nikahi selalu berakhir dengan tragedi. Apakah Sari akan mengalami nasib yang sama? Meskipun ia ingin menolak takdir ini, Wiratmaja tahu bahwa pernikahan ke-88 harus segera terjadi, atau kutukan itu akan menghukum dirinya dengan cara yang lebih kejam. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan antara Wiratmaja dan Sari semakin dekat. Di balik senyumnya yang lembut, Sari memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia tidak takut dengan bayangan gelap yang selalu mengintai di balik kehidupan Wiratmaja. Ketika akhirnya Wiratmaja menceritakan kutukan yang membebani hidupnya, Sari mendengarkan dengan tenang, tanpa rasa takut atau cemas. "Kalau memang ini adalah takdir, maka aku menerimanya," jekata Sari dengan suara tenang. "Tapi aku percaya, takdir bisa diubah jika kita cukup berani untuk melawan." Kata-kata Sari membuat hati Wiratmaja bergetar. Wanita ini tidak seperti istri-istri sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, keberanian yang membuat Wiratmaja merasa bahwa mungkin kali ini kutukan itu bisa diatasi. Meskipun begitu, ia tahu bahwa pernikahan ini akan menjadi ujian besar, dan seperti pernikahan-pernikahan sebelumnya, tragedi selalu mengintai di ujung perjalanan. Pada hari pernikahan mereka, kota diselimuti oleh awan mendung yang tebal, seolah-olah alam semesta ikut merasakan beban dari perjanjian yang akan terjadi. Namun, Sari tetap tersenyum, tangannya menggenggam erat tangan Wiratmaja. Di dalam hatinya, Wiratmaja ingin percaya bahwa kali ini semuanya akan berbeda, bahwa Sari akan selamat dari kutukan ini. Tapi, saat malam tiba dan bulan purnama muncul di langit,
Bayangan gelap yang selama ini menghantui Wiratmaja mulai bergerak. Ketika Fajar menyingsing, Sari jatuh sakit. Penyakit misterius yang datang tiba-tiba, sama seperti yang pernah dialami Ningrum, istri ke-87-nya. Wiratmaja merasakan duka mendalam saat melihat Sari terbaring lemah di tempat tidur. Meskipun ia telah berjuang melawan takdir, kutukan ini tetap menuntut korbannya. Sari hanya bisa tersenyum lemah, menyentuh tangan Wiratmaja dan berbisik, "I, aku tidak menyesal. Setidaknya, aku telah mencintaimu dengan tulus." Wiratmaja menangis dalam diam. Kutukan ini kembali merenggut seseorang yang ia sayangi. Dan sekali lagi, ia harus melangkah menuju pernikahan berikutnya, dengan hati yang semakin terluka. Fajar baru saja menyingsing, tetapi dunia Wiratmaja terasa semakin gelap. Tubuh Sari yang terbaring kaku di hadapannya adalah bukti nyata bahwa kutukan ini tidak akan pernah berhenti. Air mata mengalir di pipinya, meskipun hatinya sudah terlalu lelah untuk menangis. Kembali, seorang wanita yang tulus mencintainya harus menjadi korban dari takdir kelam yang menghantuinya selama puluhan tahun. Sari yang berani dan penuh harapan kini terbaring tak bernyawa, sama seperti istri-istri sebelumnya. Wiratmaja menggenggam tangan Sari yang dingin, merasakan seberapa dekat ia dengan kebebasan, namun juga seberapa jauh kebahagiaan sejati dari jangkauannya. Dalam diam, ia menyadari bahwa ia hanya tinggal 12 pernikahan lagi dari akhir kutukannya. Tetapi sekarang, beban di dadanya terasa semakin berat. Setiap kali ia menikah, ia kehilangan bukan hanya seorang istri, tetapi juga bagian dari dirinya sendiri, harapan, cinta, dan kemanusiaannya. Kutukan ini bukan sekadar soal mencapai angka 100, tetapi soal menghancurkan jiwanya sedikit demi sedikit, menyisakan hanya kehampaan di dalam hatinya. Apakah masih ada gunanya melanjutkan perjalanan ini? Ia tidak bisa lagi membedakan mana yang lebih menyiksa, terus hidup dalam kutukan ini atau menyerah pada kehancuran total. Setelah pemakaman Sari yang sunyi, Wiratmaja tidak langsung meninggalkan kota. Ada sesuatu yang menahannya, seolah-olah roh Sari masih berbisik padanya melalui angin yang lembut. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan-jalan kota yang mulai terasa asing baginya. Setiap sudut kota ini dipenuhi kenangan tentang wanita yang baru saja ia nikahi dan kehilangan. Ia merasakan keputusasaan yang semakin menumpuk di hatinya. Wiratmaja mulai meragukan kekuatannya sendiri. Sudahkah ia berada di ujung kekuatannya? Atau mungkin, ini adalah tanda bahwa ia seharusnya berhenti berusaha melawan takdir. Di saat pikirannya diselimuti oleh keraguan dan keputusasaan, muncul seorang pria tua yang duduk di sudut jalan. Wajahnya penuh dengan keriput, namun ada cahaya kebijaksanaan di matanya. Tanpa mempedulikan keramaian kota, pria tua itu menatap langsung ke arah Wiratmaja. Tatapannya seolah-olah mengetahui segala penderitaan yang sedang melanda hati Wiratmaja. "Kau sudah terlalu jauh melangkah untuk menyerah sekarang," jekata pria tua itu dengan suara pelan, namun penuh kekuatan. Kata-katanya mengandung keheningan yang dalam, seolah-olah ia memahami kutukan yang menyelimuti hidup Wiratmaja. Wiratmaja, yang awalnya enggan untuk berbicara dengan siapapun, akhirnya berhenti di depan pria tua itu. "Apa yang kau ketahui tentang penderitaanku?" ditanyanya dengan nada getir. Pria tua itu tersenyum samar, mengisyaratkan Wiratmaja untuk duduk di sebelahnya. "Lebih dari yang kau pikirkan," jawabnya, matanya menyelidik, seakan mampu membaca setiap luka yang tersembunyi di dalam diri Wiratmaja. "Kutukanmu bukanlah tentang jumlah, Wiratmaja. Bukan tentang mencapai angka 100. Ini tentang menemukan sesuatu yang telah hilang jauh sebelum kutukan ini dimulai." Kata-kata pria tua itu membuat Wiratmaja tertegun. "Apa yang kau maksud?" ditanyanya dengan bingung, namun dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa ada kebenaran dalam kata-kata orang asing ini. "Selama ini, kau mencari kebebasan melalui pernikahan. Kau pikir dengan menikahi 100 wanita, kutukanmu akan berakhir. Tapi kutukan itu bukan soal angka. Ini soal memahami makna cinta yang sebenarnya dan tujuan hidupmu yang lebih dalam," jelas pria tua itu. "Setiap istri yang kau nikahi membawa pelajaran, dan hanya ketika kau benar-benar memahami apa yang hilang dalam dirimu, barulah kutukan itu akan terangkat." Wiratmaja merasa seolah-olah seluruh dunianya sedang dibuka kembali, satu persatu. Selama ini, ia hanya fokus pada angka, pada pernikahan berikutnya, dan berikutnya, dengan harapan mencapai kebebasan. Tetapi, ia tak pernah berhenti untuk benar-benar memahami apa yang ia cari di balik semua pernikahan itu.
Ia terus melangkah tanpa pernah benar-benar mengerti makna cinta yang sejati, atau pelajaran apa yang seharusnya ia petik dari setiap istri yang datang dan pergi dalam hidupnya. Pria tua itu bangkit perlahan, dan sebelum pergi, ia menatap dalam-dalam ke mata Wiratmaja. "Perjalananmu belum berakhir, tapi jawabannya sudah dekat. Lanjutkan perjalananmu, tapi kali ini, bukan dengan mencari angka, melainkan dengan mencari cinta yang sebenarnya." Dengan kata-kata itu, pria tua itu menghilang di tengah keramaian, meninggalkan Wiratmaja dalam kebingungan namun juga dengan secercah harapan yang baru. Wiratmaja duduk di sana untuk waktu yang lama, merenungi kata-kata pria tua itu. Mungkin, selama ini ia terlalu terfokus pada mengakhiri kutukan tanpa benar-benar memahami apa yang seharusnya ia temukan. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar angka pernikahan yang harus ia capai. Sebuah kebenaran yang tersembunyi di balik cinta, yang belum ia mengerti. Dan dengan pemikiran itu, Wiratmaja bangkit dari tempat duduknya, dengan tujuan baru di hatinya, bukan hanya untuk mencapai angka 100, tetapi untuk menemukan makna sejati di balik perjalanan panjangnya. Setelah pertemuan dengan pria tua misterius itu, hati Wiratmaja terasa sedikit lebih ringan, meski masih penuh dengan keraguan. Pesan pria tua itu terus terngiang dalam pikirannya, seolah-olah menjadi petunjuk baru dalam perjalanan panjangnya. Kutukan ini ternyata bukan sekadar angka, tetapi tentang memahami makna cinta yang sesungguhnya, sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Namun, bagaimana mungkin ia bisa menemukan cinta sejati dalam keadaan yang selalu dipenuhi oleh ancaman kematian bagi wanita-wanita yang ia cintai? Pertanyaan ini terus menghantui pikirannya saat ia melangkah kembali ke perjalanannya, meninggalkan kota tempat Sari terbaring untuk selamanya. Di tengah perjalanan menuju desa berikutnya, sebuah kabar misterius sampai ke telinga Wiratmaja. Ada seorang wanita bernama Arum yang dikenal sebagai Jibida dari Bayangan. Ia tinggal di desa terpencil yang terletak di kaki gunung, dan cerita tentang kecantikannya yang legendaris sudah menyebar jauh. Namun, bukan hanya kecantikannya yang membuatnya istimewa, tetapi juga kekuatannya dalam mengendalikan bayangan dan gelap. Banyak orang percaya bahwa ia bukan manusia biasa, tetapi makhluk setengah roh yang memiliki kekuatan magis. Wiratmaja merasa penasaran, dan hatinya seolah-olah ditarik menuju wanita ini. Mungkin, ia bisa menemukan sesuatu yang berbeda di sana, sesuatu yang akan membantunya memahami kutukan ini lebih dalam. Setelah perjalanan yang melelahkan, Wiratmaja tiba di desa yang sunyi dan terpencil itu. Matahari sudah mulai tenggelam saat ia menginjakkan kaki di sana, dan bayang-bayang panjang pepohonan menyelimuti seluruh desa, menciptakan suasana yang misterius. Tak lama setelah ia tiba, seorang wanita muncul dari balik bayangan hutan. Itu adalah Arum. Kecantikan dan keanggunannya memang tidak bisa disangkal, tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Auranya terasa berbeda, hampir supranatural. Wiratmaja bisa merasakan energi yang kuat memancar dari wanita itu, seolah-olah ia adalah bagian dari bayangan itu sendiri. Tanpa banyak bicara, Arum menatap langsung ke mata Wiratmaja, seolah-olah sudah tahu apa yang membawa pria itu ke hadapannya. "Kau adalah pria yang membawa kutukan," ia ucap Arum dengan suara tenang, tapi penuh keyakinan. Wiratmaja terkejut, namun tidak heran. Kekuatan Arum jelas melampaui batas manusia biasa. "Aku telah menunggu kedatanganmu," jelanjutnya. "Kutukanmu bukan rahasia lagi bagi alam semesta. Setiap langkah yang kau ambil, setiap wanita yang kau cintai, membawa bekas luka di dunia ini." Wiratmaja, yang awalnya datang dengan harapan bisa menemukan jawaban, kini merasa tertantang. Arum sepertinya tahu lebih banyak daripada yang ia duga. "Jika kau sudah tahu semuanya, mengapa aku di sini? Apakah ini bagian dari takdirku untuk menikahimu juga?" ditanyanya, dengan nada sedikit putus asa. Arum tersenyum samar, tetapi senyum itu membawa kesedihan. "Takdir memang membawa kita bertemu, Wiratmaja. Namun, kali ini bukan soal pernikahan. Kali ini kau harus belajar sesuatu yang lebih mendalam tentang dirimu dan kutukan ini." Arum membawanya ke sebuah rumah kecil di tepi desa, tempat ia tinggal. Di dalam rumah itu, bayang-bayang bergerak seolah-olah hidup, melingkupi dinding dan lantai dengan energi yang gelap namun tenang. "Aku hidup dalam bayangan, tapi bukan berarti aku dikutuk seperti dirimu," jelas Arum. "Kutukanmu bersumber dari kegelapan dalam jiwamu yang belum kau pahami. Selama ini, kau menikahi wanita demi wanita, tapi kau belum benar-benar memahami cinta. Cinta bukan hanya tentang memberi hati atau tubuh, tapi tentang menyelam lebih dalam ke jiwa seseorang,
dan juga ke dalam dirimu sendiri. Kata-kata Arum membangkitkan perasaan yang dalam di dalam diri Wiratmaja. Mungkin selama ini ia memang hanya mengejar kebebasan tanpa benar-benar memahami apa yang seharusnya ia pelajari. Setiap pernikahan yang ia lalui, meski ada cinta dan kasih sayang, selalu terasa terburu-buru dan dipenuhi oleh rasa takut. Ia takut kehilangan, takut menyakiti, dan takut pada kutukan itu sendiri. Tapi Arum memintanya untuk melihat lebih dalam, tidak hanya pada wanita yang ia nikahi, tetapi pada dirinya sendiri. Malam itu, di bawah sinar bulan yang samar, Wiratmaja dan Arum berbicara lebih lama. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang cinta yang abadi, dan tentang bagaimana seseorang harus berani menghadapi bayangan dalam dirinya sendiri. Arum mengajarkannya sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya, bahwa mungkin cinta sejati bukan tentang seberapa banyak ia bisa mencintai orang lain, tetapi seberapa dalam ia bisa mencintai dan memahami dirinya sendiri. Saat fajar mulai menyingsing, bayang-bayang di rumah Arum mulai memudar. Namun, pelajaran yang Arum berikan kepada Wiratmaja masih tertanam dalam di benaknya. Ia menyadari bahwa perjalanan menuju pernikahan ke-100 bukanlah tentang mengumpulkan wanita atau mencapai angka tertentu, tetapi tentang transformasi diri, tentang bagaimana ia bisa menemukan cinta yang sejati dalam dirinya sendiri. Dan dengan pemahaman baru ini, Wiratmaja meninggalkan desa itu dengan hati yang lebih tenang, siap untuk melanjutkan perjalanannya. Wiratmaja melanjutkan perjalanannya dengan hati yang sedikit lebih tenang, tetapi juga semakin dipenuhi pertanyaan. Pertemuan dengan Arum meninggalkan jejak mendalam dalam dirinya, seolah membuka tabir gelap yang selama ini menyelimuti jiwanya. Ia kini memahami bahwa kutukan ini tidak hanya tentang pernikahan dan kematian, tetapi juga tentang pencarian makna cinta yang lebih dalam. Namun, meski begitu, jalan yang ia tempuh masih panjang, dan setiap langkah membawanya lebih dekat pada bayangan kelam yang selama ini terus mengikutinya. Perjalanan berikutnya membawa Wiratmaja menuju puncak gunung yang tinggi, tempat di mana legenda mengatakan ada seorang wanita sakti yang mampu melihat masa depan. Namanya adalah Dewi Kinanti, seorang pertapa yang tinggal jauh dari hiruk-pikuk dunia. Menurut cerita yang beredar, siapapun yang bertemu dengan Dewi Kinanti akan diberikan petunjuk tentang takdirnya. Wiratmaja merasa bahwa ia harus menemui wanita ini, mungkin untuk mencari tahu apa yang masih tersembunyi dalam nasibnya, atau mungkin untuk memahami langkah berikutnya dalam kutukannya. Saat ia mendekati puncak gunung, udara semakin dingin dan tipis. Kabut tebal menyelimuti jalur, membuat pandangannya terbatas. Namun, ia terus melangkah maju, mengikuti nalurinya yang kuat. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, ia tiba di sebuah kuil kuno yang terletak di tepi tebing. Di sana, berdiri seorang wanita anggun dengan rambut panjang berwarna perak, yang matanya memancarkan kedalaman seperti malam tanpa bintang. Itu adalah Dewi Kinanti, dan tanpa sepatah kata pun, ia sudah tahu mengapa Wiratmaja datang. "Kau datang untuk mencari jawaban," ia ucap Dewi Kinanti dengan suara lembut, namun penuh wibawa. Wiratmaja mengangguk perlahan, merasakan bahwa wanita ini mampu melihat jauh ke dalam jiwanya. "Aku ingin tahu tentang kutukan ini. Bagaimana aku bisa mengakhirinya? Bagaimana aku bisa menyelamatkan wanita-wanita yang kusayangi?" Suaranya terdengar bergetar oleh keputusasaan. Dewi Kinanti menatapnya lama, seakan menggali semua rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Lalu, dengan suara tenang, ia berkata, "Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menyelamatkan mereka, kecuali kau menyelamatkan dirimu sendiri terlebih dahulu." Kata-kata itu mengguncang Wiratmaja. Ia terdiam, tidak tahu bagaimana menanggapinya. "Apa maksudmu?" tanyanya, bingung. "Kutukan ini mengikutimu karena kegelapan dalam dirimu, Wiratmaja. Selama kau masih mencari kebebasan di luar dirimu, kau tidak akan pernah bisa bebas. Wanita-wanita yang kau nikahi hanyalah cerminan dari luka dalam dirimu sendiri. Jika kau tidak menyembuhkan luka itu, mereka akan terus menjadi korban." Perkataan itu menohok hati Wiratmaja seperti pisau tajam. Selama ini, ia terus mencari jalan keluar dari kutukan dengan menikahi wanita demi wanita, tanpa pernah menyadari bahwa ia belum benar-benar menghadapi bayangan yang ada dalam dirinya. Ia selalu takut pada kematian yang menghantui istri-istrinya, tapi mungkin yang sebenarnya ia takuti adalah dirinya sendiri, luka, kesalahan, dan keputusasaannya. Dewi Kinanti kemudian melangkah maju, dan dengan lembut, ia meletakkan tangannya di dada Wiratmaja. "Kau harus turun ke dalam kegelapan jiwamu sendiri, Wiratmaja. Hanya dengan menghadapi apa yang kau sembunyikan di dalam dirimu,
kau bisa membebaskan wanita-wanita yang akan datang. Cinta sejati bukanlah tentang melindungi orang lain dari bayanganmu, tapi tentang membuka diri pada mereka dengan jujur, tanpa menyembunyikan luka-luka itu. Wiratmaja merasakan hawa dingin menyebar dari dada ke seluruh tubuhnya, seperti es yang membekukan hatinya. Ia sadar bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar membuka hatinya pada istri-istrinya. Setiap cinta yang ia berikan selalu dibayangi oleh rasa takut dan rahasia gelap yang ia pendam. Mungkin, inilah alasan mengapa kutukan itu terus hidup. Tepat ketika ia merasa bahwa kebenaran ini mulai membuka pintu baru dalam kesadarannya, bumi di bawah kuil itu bergetar. Langit yang tadinya tenang mulai gelap, dan angin dingin yang tajam berdesir kencang. Dewi Kinanti memandang langit dengan pandangan yang penuh ketegangan. Kegelapan yang menghantuimu telah bangun. Waktumu tidak banyak lagi, Wiratmaja. Kau harus membuat pilihan, melawan bayangan dalam dirimu, atau tenggelam di dalamnya. Dengan angin yang menderu kencang dan gemuruh petir di kejauhan, Wiratmaja menyadari bahwa ia tidak bisa menunda lagi. Pertarungan terbesarnya bukan dengan kutukan di luar dirinya, melainkan dengan kegelapan yang selama ini ia hindari dalam hatinya sendiri. Pertemuan ini bukan sekadar nasihat atau ramalan. Ini adalah panggilan untuk menghadapi ketakutannya yang paling dalam, dan hanya dengan demikian ia bisa benar-benar bebas. Setelah pertemuannya dengan Dewi Kinanti, hati Wiratmaja dipenuhi rasa gentar dan ketegangan. Langit di atas puncak gunung semakin gelap, seakan-akan bayangan dari masa lalu dan ketakutan terbesarnya mulai membayangi setiap langkahnya. Ia tahu bahwa kata-kata Dewi Kinanti tidak bisa diabaikan. Kegelapan yang dimaksud bukan hanya kutukan yang melekat padanya, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini ia hindari. Tapi, bagaimana caranya menghadapi kegelapan yang begitu menakutkan, terutama ketika ia bahkan tak tahu dari mana asalnya? Wiratmaja mulai turun dari puncak gunung dengan langkah yang berat, pikirannya dipenuhi pertanyaan dan kebingungan. Setiap langkahnya seperti terjebak dalam jurang antara harapan dan keputusasaan. Angin dingin terus berhembus kencang, seolah alam pun mendesaknya untuk segera menghadapi apapun yang sedang menantinya. Di tengah jalan yang terjal, tiba-tiba kabut tebal muncul dari segala arah, menghalangi pandangannya. Wiratmaja berhenti, matanya mencoba menembus kabut, tetapi tidak ada yang terlihat, hanya kesunyian yang mencekam. Tiba-tiba, dari dalam kabut muncul sosok-sosok bayangan yang samar. Sosok-sosok itu bergerak perlahan, semakin mendekat. Wiratmaja merasakan bulu kuduknya berdiri saat ia mengenali siapa mereka. Itu adalah bayangan dari istri-istrinya yang telah tiada, Sari, Aluna, Laksmi, dan puluhan wanita lain yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, tapi kini telah meninggalkan dunia ini karena kutukan yang ia bawa. Mata mereka kosong, tubuh mereka pucat seperti terbuat dari kabut, tapi sorot mata mereka berbicara banyak. Rasa sakit, penyesalan, dan cinta yang tidak pernah terselesaikan. Wiratmaja terdiam, dadanya terasa sesak. Ia tak pernah benar-benar siap untuk menghadapi mereka, apalagi dalam wujud seperti ini. "Kalian maafkan aku," suaranya bergetar, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa bersalah karena tak bisa melindungi mereka, karena ketidaktahuannya yang telah membuat mereka menjadi korban. Tetapi, sosok-sosok itu tidak berbicara. Mereka hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang dalam. Rasa bersalah di hatinya semakin kuat, seolah bayangan dari masa lalu ini datang untuk menghukumnya. "Ini bukan salahmu sepenuhnya," sebuah suara lembut terdengar dari balik kabut. Dari bayang-bayang itu, sosok terakhir muncul. Itu adalah istri pertamanya, Cempaka. Dia yang paling pertama mencintai Wiratmaja sebelum kutukan ini mengubah hidup mereka. Rambutnya yang hitam tergerai, wajahnya masih sama cantiknya seperti yang ia ingat, tetapi ada kesedihan yang mendalam di matanya. "Kita semua tahu, kutukan ini bukan sesuatu yang kau inginkan, tapi kau harus menghadapi kebenarannya," jelanjut Cempaka. "Kutukan ini lahir dari ketakutan dan kemarahan di dalam dirimu, dan selama kau tidak menghadapinya, kita semua akan terus menjadi korban." Wiratmaja tersentak. Kata-kata Cempaka menusuk hati dan jiwanya. "Kemarahan? Ketakutan?" bisiknya. Ia selalu berpikir bahwa kutukan ini hanyalah cobaan yang diberikan oleh nasib, sesuatu yang harus ia jalani sampai selesai. Tapi sekarang, ia mulai menyadari bahwa mungkin kutukan itu lahir dari dirinya sendiri, dari bagian jiwanya yang terluka, yang tidak pernah ia sembuhkan. Ketakutannya akan kehilangan,
kemarahannya terhadap takdir yang tidak adil, semua itu telah menumbuhkan kegelapan di dalam hatinya. Setiap pernikahan yang kau lalui adalah cermin dari dirimu, Wiratmaja, Jekata Cempaka lagi. Kau terus berusaha melupakan rasa sakit dengan mencari cinta yang baru, tetapi rasa sakit itu tetap ada, menggerogoti hatimu. Selama kau tidak menerima dan memaafkan dirimu sendiri, kutukan ini akan terus berlanjut. Suaranya lembut, namun penuh kepastian. Wiratmaja jatuh berlutut di tanah, tubuhnya bergetar. Kegelapan yang selama ini ia hindari ternyata ada di dalam dirinya. Ia harus menghadapinya, bukan dengan melarikan diri atau terus mencari wanita baru, tetapi dengan menerima semua kesalahannya, luka-luka dari masa lalu, dan ketakutannya. Aku tidak tahu bagaimana caranya, suaranya hampir tenggelam oleh isak tangis. Ia merasa kecil, lemah, tak berdaya. Tapi Cempaka mendekat, meletakkan tangan lembutnya di bahu Wiratmaja. Kau tidak sendirian. Cinta yang sejati bukan tentang menyempurnakan sesuatu, tetapi menerima segala kekurangan, baik di dalam diri sendiri maupun orang lain. Selama ini, kau mencari cinta yang sempurna, tapi kau lupa bahwa kesempurnaan itu tidak ada. Hanya dengan menerima dirimu apa adanya, kau bisa benar-benar bebas. Kabut mulai memudar, bersama dengan bayangan-bayangan dari masa lalunya. Wiratmaja duduk di sana, sendirian di tengah alam yang sunyi. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sepenuhnya hampa. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tetapi sekarang, ia tidak hanya berjuang untuk mengakhiri kutukan. Ia berjuang untuk menerima dan mencintai dirinya sendiri, sepenuhnya, dengan segala luka dan kelemahannya. Dengan tekad yang baru, ia bangkit dan melanjutkan perjalanan, membawa harapan bahwa cinta sejati masih mungkin ditemukan, bukan di luar dirinya, tetapi di dalam hatinya sendiri. Setelah pertemuannya dengan bayang-bayang dari masa lalu, Wiratmaja merasa beban yang selama ini menekan jiwanya sedikit terangkat. Namun, meski hatinya mulai memahami akar dari kutukan yang menghantui hidupnya, perjalanan menuju penebusan belumlah selesai. Perjalanan ini, seperti yang telah ia sadari, bukanlah tentang mencari cinta dari luar, melainkan tentang menyembuhkan luka dalam hatinya sendiri. Tapi, di balik setiap langkah yang semakin mendalam ke dalam jiwanya, kegelapan lain menanti, lebih kelam dan lebih sulit dihadapi. Wiratmaja kembali melangkah melalui hutan lebat yang gelap, suasana di sekitarnya terasa mencekam. Tiba-tiba, sebuah rasa aneh merambat di punggungnya. Angin di sekitar berbisik, membawa suara-suara yang asing. Ini bukan lagi tentang bayang-bayang istri-istrinya yang telah tiada, tetapi sesuatu yang lebih gelap. Bayangan yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih kuat daripada sekadar kenangan masa lalu. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang besar dan menakutkan, kegelapan yang tak hanya datang dari dalam dirinya, tetapi dari sesuatu yang ia belum pahami sepenuhnya. Malam tiba, dan Wiratmaja memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua yang terletak di kaki bukit. Di dalam gua itu, ia duduk di depan api yang kecil, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Namun, saat ia mulai merasa lelah, suara aneh mulai terdengar dari dalam gua. Awalnya pelan, seperti bisikan yang datang dari dinding-dinding gua yang lembab. Tapi lama-kelamaan, suara itu semakin keras, seolah-olah seseorang berbicara langsung ke dalam pikirannya. Wiratmaja tersentak, berdiri dan menatap ke dalam kegelapan gua, matanya mencari-cari sumber suara itu. Terlalu lama kau bersembunyi dari takdir yang sesungguhnya, Wiratmaja, suara itu akhirnya terdengar jelas, dalam dan mengancam. Kau pikir perjalananmu selama ini tentang cinta, tapi kau tidak pernah benar-benar memahami kutukan ini. Kau adalah bagian dari kutukan itu sendiri. Suara itu datang dari bayangan di sudut gua, dan dari kegelapan itu muncul sosok besar, gelap, dan menakutkan. Ia tampak seperti bayangan yang berbentuk manusia, namun dengan mata merah yang menyala, dan tubuhnya dipenuhi oleh energi gelap. Wiratmaja merasa darahnya membeku. "Siapa kau?" serunya, meski suaranya terdengar bergetar. Sosok itu mendekat, setiap langkahnya bergema di seluruh gua. "Aku adalah kegelapan yang kau ciptakan, Wiratmaja. Aku lahir dari ketakutanmu, kemarahanmu, dan kesedihan yang tidak pernah kau hadapi. Aku adalah bayangan yang kau biarkan tumbuh di dalam dirimu." Sosok itu berhenti tepat di depan Wiratmaja, memandangnya dengan tatapan yang tajam dan mengerikan. "Selama ini kau berpikir bahwa kutukan datang dari luar dirimu, tapi sebenarnya, aku adalah bagian dari dirimu.
Kata-kata itu membuat Wiratmaja terkejut dan takut. Selama ini ia berusaha melarikan diri dari kutukan, mencoba menemukan jalan untuk mengakhiri penderitaan wanita-wanita yang ia cintai. Tapi kini, di hadapannya, berdiri kegelapan yang selama ini ia hindari, sisi jiwanya yang penuh dengan luka dan rasa bersalah. Sosok gelap itu tersenyum, senyum yang dingin dan penuh kebencian. "Kau tidak bisa melarikan diri dariku, karena aku adalah dirimu." Wiratmaja terdiam, tubuhnya kaku. Ia sadar bahwa inilah inti dari perjalanan ini, menghadapi sisi tergelap dari dirinya sendiri. "Jika aku adalah bagian darimu, maka akulah yang akan menghentikanmu," jekata Wiratmaja dengan suara yang mulai mantap. Kegelapan dalam dirinya, yang selama ini ia hindari, harus ia hadapi. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa ia hindari lagi. Sosok bayangan itu tertawa kecil, "Kau tidak bisa mengalahkanku, Wiratmaja. Aku telah tumbuh bersama ketakutanmu selama bertahun-tahun. Aku kuat karena kau memberiku kekuatan dengan rasa takutmu. Kau akan gagal, seperti sebelumnya." Tapi kali ini, Wiratmaja tidak mundur. Ia menarik napas dalam, mengingat semua pelajaran yang telah ia dapatkan dalam perjalanannya, dari Arum, Dewi Kinanti, dan bahkan dari kenangan Cempaka. "Cinta sejati, kata mereka, bukan tentang melarikan diri dari kelemahan, melainkan menerima diri dengan semua kekurangannya." Wiratmaja menatap bayangan itu dengan tatapan yang penuh tekad. "Kau memang bagian dari diriku, tapi aku tidak lagi takut pada diriku sendiri." Dengan satu tarikan napas yang kuat, ia merasakan kehangatan cinta yang dulu pernah ia abaikan, cinta yang tidak hanya datang dari orang lain, tetapi dari penerimaan terhadap dirinya sendiri. Cahaya kecil mulai memancar dari tubuhnya, cahaya yang berasal dari hati yang selama ini terjebak dalam kegelapan. Bayangan itu mundur, matanya menyala lebih terang, penuh amarah. "Tidak, ini tidak mungkin," geramnya. Tapi cahaya dari dalam diri Wiratmaja semakin kuat, semakin terang. Ia kini tahu bahwa kegelapan itu tidak bisa dikalahkan dengan kekerasan atau kemarahan, tapi dengan penerimaan. "Aku tidak akan melawanmu, karena aku adalah dirimu. Dan aku menerima itu," jekata Wiratmaja dengan penuh keyakinan. Kegelapan di gua itu bergetar, dan perlahan-lahan, sosok bayangan itu memudar, tertelan oleh cahaya yang terpancar dari hati Wiratmaja. Gua yang tadinya dipenuhi oleh kegelapan kini mulai bersinar terang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wiratmaja merasakan kedamaian yang sejati. Pertempuran telah usai, bukan dengan kemenangan atas kegelapan, tetapi dengan penyatuan diri yang utuh. Ia telah menerima bayangan dalam dirinya, dan dengan itu, ia akhirnya bebas. Pagi itu, sinar matahari pertama yang menembus gua membangunkan Wiratmaja dari tidur lelapnya, untuk pertama kalinya tanpa mimpi buruk yang menghantui. Setelah pertempuran batinnya semalam, ia merasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini menekan bahunya telah lenyap. Kutukan yang dulu terasa seperti bayangan gelap yang memburu hidupnya, kini menguap seperti embun pagi. Tapi meski begitu, ia tahu perjalanannya belum berakhir. Ia harus memastikan bahwa kutukan yang selama ini menghancurkan kehidupan wanita-wanita yang ia cintai telah benar-benar berakhir. Dengan langkah yang mantap, Wiratmaja meninggalkan gua dan melanjutkan perjalanannya turun gunung. Kabut tebal yang biasanya menyelimuti hutan kini mulai menghilang, membuka jalan yang lebih jelas di hadapannya. Namun di lubuk hatinya, ia tahu bahwa meski kegelapan dalam dirinya telah ia hadapi, ada satu hal lagi yang harus ia selesaikan, perjalanan untuk mencapai pernikahan ke-100. Takdir ini masih menantinya, namun kali ini ia tak lagi merasa takut. Ia merasa siap, karena ia sekarang telah memahami esensi cinta yang sejati, bukan dari keinginan untuk melarikan diri dari rasa sakit, tetapi dari penerimaan. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, Wiratmaja bertemu seorang wanita yang berbeda dari yang pernah ia temui sebelumnya. Namanya adalah Ayu, seorang janda muda yang hidup dengan sederhana, namun penuh dengan keteguhan hati dan kebaikan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Saat pertama kali bertemu, Wiratmaja merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan. Tidak ada getaran kuat dari gairah yang biasa ia rasakan saat bertemu wanita-wanita lain, melainkan sebuah rasa damai yang mengalir perlahan, seperti sungai kecil di tengah lembah. Ayu, meski mengetahui reputasi Wiratmaja sebagai pria yang telah menikah puluhan kali, tidak merasa takut atau ragu untuk mendekatinya. Ada sesuatu dalam diri Wiratmaja yang membuatnya tertarik, bukan kekuatan, ketampanan, atau misteri, tetapi ketulusan yang ia lihat dalam mata pria itu.
Seiring berjalannya waktu, mereka berbagi cerita, tawa, dan juga rasa sakit masa lalu. Tanpa disadari, perasaan yang dalam mulai tumbuh di antara mereka, bukan karena dorongan kutukan atau takdir yang dipaksakan, tetapi dari rasa saling mengerti dan menghormati. Wiratmaja, yang biasanya tergesa-gesa dalam urusan cinta, kali ini memilih untuk melambat. Ia tidak lagi merasakan desakan untuk segera menikah atau mengejar target yang ditentukan oleh kutukan. Setiap hari yang ia habiskan bersama Ayu adalah hadiah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah cinta yang tumbuh secara alami, tanpa tekanan atau ketakutan. Mereka menikmati kebersamaan mereka dengan cara yang sederhana. Berbincang di bawah pohon besar, membantu petani setempat, dan berjalan-jalan di tepi danau kecil di desa. Namun, saat cinta mereka semakin mendalam, Wiratmaja tahu bahwa keputusan besar harus dibuat. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, meski ia telah menghadapi kegelapan dalam dirinya. Ia perlu menyampaikan kebenaran pada Ayu, tentang kutukan, tentang pernikahannya yang ke-100, dan tentang segala konsekuensi yang mungkin terjadi. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, ia membuka hatinya pada Ayu. "Ayu, aku mencintaimu dengan segenap hatiku, tapi ada hal yang harus kau ketahui sebelum kita melangkah lebih jauh," jikatanya dengan suara pelan namun tegas. Ayu mendengarkan dengan tenang saat Wiratmaja menceritakan segalanya, kutukan yang telah menelan hidupnya, pernikahan-pernikahan yang tak berujung, dan betapa ia kini telah mendekati pernikahan ke-100. "Aku tak tahu apa yang akan terjadi jika kita menikah," lanjutnya dengan nada getir. "Mungkin kutukan itu akan berakhir, atau mungkin sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Tapi yang pasti, aku tidak akan pernah memaksa kita untuk menikah hanya demi memenuhi takdir yang kelam ini." Ayu tersenyum lembut, lalu meraih tangan Wiratmaja. "Aku tidak peduli berapa kali kau telah menikah, atau berapa banyak bayangan yang menghantui hidupmu. Yang aku tahu, adalah kau pria yang telah belajar menghadapi kegelapan dalam dirimu sendiri, dan itu lebih berharga dari apapun." Ia memandang mata Wiratmaja dengan ketulusan yang dalam. "Jika kita akan menikah, itu bukan karena kutukan atau takdir, tapi karena kita memilih untuk bersama." Dengan hati yang penuh ketulusan, Wiratmaja dan Ayu akhirnya menikah dalam upacara sederhana di desa tersebut. Tidak ada perayaan besar, tidak ada tamu-tamu istimewa, hanya mereka berdua di hadapan langit malam yang penuh bintang. Saat itu, Wiratmaja merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada rasa takut, tidak ada bayangan gelap yang membayang-bayangi pernikahan ini. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa cinta sejati telah hadir dalam hidupnya. Cinta yang tidak dibangun di atas ambisi, kutukan, atau rasa bersalah, tetapi di atas penerimaan dan pengertian. Dan saat malam berakhir, Wiratmaja tahu bahwa kutukan itu telah terangkat. Cinta sejati telah menyembuhkan semua luka, mengakhiri perjalanan panjangnya menuju kebebasan.